murid-murid. Selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Rewadi Karnaniti dari Sekolah Kebangsaan Taman Desa Kuala Lumpur. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Cikgu berharap agar murid-murid sihat dan ceria selalu bersama keluarga yang tersayang. Ingat, jika murid-murid ingin kesihatan yang baik, amalkan gaya hidup yang sihat. Cikgu berasa gembira kerana dapat bertemu kembali dengan murid-murid dalam pelajaran yang menarik pada hari ini. Hari ini, cikgu hendak membimbing murid-murid untuk mempelajari salah satu nilai dalam mata pelajaran pendidikan moral. Baiklah, sudahkah murid-murid bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah rupanya. Bagus semua. Baik. Sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu berharap murid-murid telah menyediakan buku teks pendidikan moral Sekolah Kebangsaan Tahun 1, pensel dan buku nota untuk membuat catatan sepanjang sesi. Jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Murid sekalian, tentu murid sekalian sudah bersedia dan teruja untuk mengetahui apakah nilai yang kita hendak belajar pada hari ini, kan? Sebelum itu, cikgu ingin memperkenalkan anak murid cikgu. Ingin tahu siapakah yang akan bersama kita pada hari ini? Tada! Ini dia anak murid cikgu. Namanya Mira. Hai Mira, apa khabar? Saya sihat, cikgu. Mira, cuba kamu memperkenalkan diri kamu kepada kawan-kawan yang mengikuti pelajaran pada hari ini. Hai kawan-kawan, saya Mira. Apa khabar semua? Mira berharap semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah Mira, jom kita memulakan pembelajaran pada hari ini dengan sebuah cerita. Yeay, cerita. Mira suka dengar cerita. Apa cerita, cikgu? Tajuknya berbunyi begini. Si Semut dan Si Belalang. Wah, cerita Si Semut. Nak dengar. Baiklah Mira dan murid sekalian, dengar cerita ini dengan teliti. Nanti cikgu akan tunjukkan soalan berkaitan cerita ini. Pada zaman dahulu, tinggal seekor belalang dan semut di hutan. Belalang berkawan baik dengan semut. Mereka bermain bersama-sama. Malah, makan pun bersama-sama. Pada suatu hari, semut mengajar si belalang untuk mencari kacang. Saya tak mau ikut. Saya nak tidur, kata si belalang. Tidak lama lagi, musim tengkujuh akan tiba. Oleh itu, kita perlu menyimpan banyak bekalan, kata semut. Tetapi, belalang tidak mempeduli cakap semut. Setiap hari, semut keluar mencari makanan dan menyimpan di dalam lubang kayu. Akhirnya, tiba musim tengkujuh. Hujan turun berterusan untuk beberapa hari. Paras air sungai makin naik. Akhirnya berlaku banjir. Belalang berasa lapar. Tetapi belalang tidak mempunyai bekalan makanan. Belalang berasa sangat sedih. Lalu pergi ke rumah semut. Hai si semut, saya sangat lapar. Boleh tak beri makanan kepada saya? Tanya si belalang. Tetapi semut tidak mahu memberikan makanan kepada belalang. Si belalang mula menyesal. Semenjak hari itu, belalang tidak mahu menjadi pemalas lagi. Seronok tak cerita itu tadi? Sekarang, cikgu nak tanya soalan. Mira dan murid sekalian, sudahkah anda semua bersedia? Siapakah yang bersikap malas? Adakah sikap itu perlu diteruskan?
mengapa si semut berbuat demikian? Cuba teka. Ya, betul. Pandai semut. Kita perlu bersikap rajin berusaha. Seperti peribahasa, kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Orang yang rajin berusaha tentulah akan hidup bahagia. Manakala orang yang malas berusaha tidak akan dapat menikmati kesenangan dalam hidup. Jadi, dah tahu apakah nilai moral yang kita hendak belajar pada hari ini? Murid-murid, sebelum meneka nilai yang hendak belajar pada hari ini, mari kita sama-sama menghayati cermin Gugu Gaga. Cermin Gugu Gaga? Cermin apa ni, cikgu? Cermin ajaib ke? Mira, kita akan meneka nilai yang akan kita pelajari pada hari ini dengan menggunakan cermin. Sila lihat huruf-huruf yang tertera pada skrin. Murid-murid diminta menggunakan cermin untuk mengetahui nilai yang kita hendak belajar pada hari ini. Sudah bersedia, Mira? Sudahkah Mira bersedia? Ya, cikgu. Inilah huruf-huruf yang diberi. Cuba teka. Semua huruf terbalik, cikgu. Mira sudah tahu jawapan. Kawan-kawan, tahu tak perkataan itu? Cikgu, nilai yang kita hendak belajar pada hari ini ialah nilai kerajinan. Betul tak, cikgu? Betul, Mira. Hebat sekali. Murid-murid, nilai yang kita akan menghayati pada hari ini ialah nilai kerajinan. Cikgu mengulang sekali ya, kerajinan. Murid-murid, sila rujuk buku teks Pendidikan Moral Sekolah Kebangsaan Tahun 1, muka surat 51 hingga 56, unit 11, blok kerajinan. Cikgu, apakah maksud nilai kerajinan? Maksud nilai kerajinan ialah usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan berdedikasi dalam melakukan sesuatu. Murid-murid, adakah murid-murid mengenal kata kunci bagi maksud nilai kerajinan? Bagaimana dengan Mira? Saya cuba, cikgu. Kata kuncinya adalah usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh, berdedikasi. Pandai, Mira. Baiklah, murid-murid dan Mira, mari kita melihat pada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, menyatakan tiga ciri bersikap rajin. Kedua, menerangkan tiga kebaikan bersikap rajin. Ketiga, menerangkan dua cara bersikap rajin. Keempat, mengekspresikan dua perasaan apabila bersikap rajin dalam perlakuan seharian. Baiklah, murid-murid, sebelum kita berbincang lebih mendalam lagi mengenai nilai kerajinan, mari kita lihat ciri-ciri bersikap rajin dahulu. Murid-murid, suka permainan tak? Kalau begitu, mari kita bermain permainan ini. Nama permainan ini ialah Cuba Cari Saya. Mira dan murid-murid diminta mencari perkataan-perkataan yang tersembunyi dalam teka-teki. Kemudian, isikan tempat kosong dan jadikan ciri bersikap rajin yang betul. Boleh tak kita mulakan permainan ini, Mira? Baik, cikgu. Carikan ciri yang pertama. Mira dapat cari tak? Garis berusaha. Yeay,
Cikgu Mira dapat jawapan. Gigi berusaha. Betul tak, cikgu? Pandai, Mira. Jawapannya betul. Maka, ciri yang pertama ialah gigi berusaha. Murid-murid, seseorang yang bersikap rajin akan sentiasa gigi berusaha dalam semua perkara demi mencapai kejayaan. Baiklah, cuba cari ciri yang kedua. Tidak cepat garis. Tidak cepat berputus asa, cikgu. Ya, betul. Pandai, Mira dan murid sekalian. Murid sekalian, ingat tak cerita Arnab berlumba dengan kura-kura? Pada hakikatnya, kita tahu bahawa Arnab merupakan seekor binatang yang bergerak pantas berlari. Manakala, kura-kura merupakan seekor binatang yang merangkak dengan perlahan. Oleh itu, kura-kura tidak sepadan untuk bertanding dalam pertandingan lumba lari. Akan tetapi, si kura-kura tetap menerima cabaran untuk bertanding dalam perlumbaan tersebut. Murid-murid, cuba lihat gambar-gambar ini. Apakah yang murid-murid dapat faham menerusi gambar-gambar ini? Pada awalnya, si kura-kura rajin berusaha untuk bertanding dengan si Arnab. Walaupun si Arnab berlari pantas, si kura-kura tidak berputus asa. Kura-kura terus merangkak ke garisan penamat. Akhirnya, si kura-kura menang dalam perlumbaan tersebut. Apa yang murid-murid faham dari cerita ini? Kita tidak harus cepat berputus asa walaupun gagal. Kita harus sentiasa rajin mencuba. Dan pepatah, rajin dan usaha tangga kejayaan. Baiklah, cuba cari jawapan bagi ciri yang ketiga. Garis melakukan sesuatu. Cikgu, ciri yang ketiga ialah tekun melakukan sesuatu. Murid-murid, kita harus tekun berusaha demi mencapai kejayaan. Baiklah, murid-murid, cuba cari ciri yang berikut. Garis. Mira nak cuba tak? Cikgu, Mira sudah cari ciri seterusnya. Berdedikasi. Pandainya. Murid-murid, ciri yang berikutnya adalah berdedikasi. Kita harus berdedikasi sepenuhnya untuk melibatkan diri dalam sesuatu tugas dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang dimandatkan. Mira, seronok tak permainan itu tadi? Cikgu berharap murid sekalian dapat mencari semua perkataan yang tersembunyi. Baiklah, Mira dan murid sekalian, tolong ulang ciri-ciri yang cari tadi. Baik, cikgu. Gigi berusaha, tidak cepat berputus asa, tekun melakukan sesuatu dan berdedikasi. Murid sekalian, mari kita fokus pada kebaikan bersikap rajin dalam perlakuan seharian. Murid-murid, siapa dapat teka apakah kebaikan bersikap rajin? Cuba menghayati gambar ini. Apakah yang cuba disampaikan menerusi gambar ini? Biar saya cuba, cikgu. Budak itu rajin belajar, cikgu. Betul, Mira. Apakah kebaikan rajin belajar? Murid-murid sudah tahu kebaikan rajin belajar? Ya, sekiranya kita rajin belajar, kita akan menjadi cemerlang dalam pelajaran. Sebagai seorang murid,
kita hendaklah rajin mengulang kaji pelajaran agar dapat berjaya dalam pelajaran dan seterusnya berjaya dalam semua bidang yang diceburi. Murid-murid, sila lihat gambar kedua. Seorang murid sedang membantu guru. Murid-murid, apakah kebaikan bersikap rajin membantu? Ya, betul murid-murid. Cikgu, sekiranya kita rajin membantu guru, kita akan disayangi oleh guru. Betul, Mira. Kita juga harus rajin membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan. Contohnya, ahli keluarga, jiran, saudara mara, kawan-kawan dan sebagainya. Dengan bersikap rajin membantu dalam perlakuan seharian, sudah pastinya kita akan disayangi orang ramai. Cikgu, Mira pun rajin membantu ahli keluarga, guru-guru dan kawan-kawan. Bagus, Mira. Kekalkan sikap rajin membantu, ya. Baiklah, murid-murid. Cuba lihat gambar yang seterusnya. Cikgu, mereka berjaya dalam pertandingan. Sekiranya kita rajin berusaha dan berdedikasi demi mencapai kejayaan, sudah pastinya dapat kejayaan. Dengan ini dapat mengharumkan nama baik keluarga, sekolah, bangsa dan negara. Lihat gambar seterusnya. Cikgu, gambar ini menunjukkan budak itu berjaya mencapai cita-citanya. Ya, betul kata Mira. Murid-murid, sekiranya kita tekun belajar, rajin berusaha, belajar bersungguh-sungguh, pastinya kita dapat mencapai cita-cita dan matlamat hidup yang diingini. Selain itu, sekiranya kita rajin, kita dapat melaksanakan sesuatu kerja itu dengan sempurna. Kerja yang diberikan itu dapat diselesaikan pada tempoh yang ditetapkan. Murid-murid, masa untuk menguji kefahaman anda tentang kebaikan bersikap rajin. Murid-murid dan Mira, sila perhatikan gambar. Kemudian, nyatakan kebaikan bersikap rajin. Berikut adalah pilihan jawapan. Menang, ceria, berjaya, disayangi. Soalan nombor satu. Sumadi dan rakan-rakan sekelasnya membersihkan kelas. Apakah kebaikannya? Kelas bersih dan garis. Soalan yang kedua. Swiling rajin mengulang kaji pelajaran. Apakah kebaikannya? Garis dalam pelajaran. Soalan yang ketiga. Rani selalu membantu guru. Apakah kebaikannya? Garis oleh guru. Soalan keempat. Kugan rajin berlatih bermain bola. Apakah kebaikannya? Garis dalam perlawanan. Murid-murid, sila semak jawapan anda. Mira, tolong beritahu jawapan kepada rakan-rakan kamu. Nombor satu, Sumadi dan rakan-rakan sekelasnya membersihkan kelas. Apakah jawapannya, Mira? Kelas bersih dan ceria, cikgu. Betul. Soalan nombor dua, Swiling rajin mengulang kaji pelajaran. Jawapannya? Berjaya dalam pelajaran, cikgu. Bagus. Soalan nombor tiga, Rani selalu membantu guru. Disayangi oleh guru, cikgu. Pandai. Soalan keempat,
Gugan rajin berlatih bermain bola. Saya tahu. Menang dalam perlawanan, cikgu. Pandai, Mira. Baiklah, murid-murid. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara bersikap rajin. Mira dan murid-murid, cikgu akan memberi beberapa situasi. Cikgu hendak fikirkan dan nyatakan tindakan yang sepatutnya anda lakukan. Mira dan murid sekalian, adakah anda bersedia? Ya, cikgu. Situasi 1. Swiling sedang tidur. Sebagai seorang murid yang rajin, apakah tindakan yang sepatutnya lakukan? Murid-murid, cuba fikirkan. Saya akan cuba, cikgu. Kita sepatutnya bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, kita hendaklah rajin mengemas bilik tidur kita. Selepas itu, kita hendaklah rajin menguruskan diri dengan menggosok gigi, mandi, pakai baju yang bersih dan seterusnya melaksanakan segala tugasan pada hari tersebut. Jawapan yang tepat sekali, Mira. Murid sekalian, adakah anda semua berkelakuan begitu? Oh, ya rupanya. Hebat semua. Anda semua merupakan murid-murid yang rajin. Seterusnya, kita lihat pada situasi yang kedua. Ramu menangis untuk pergi ke sekolah. Murid-murid, adakah Ramu bersikap rajin? Ya, betul jawapan murid sekalian. Ramu tidak bersikap rajin. Apakah Ramu sepatutnya melakukan untuk menjadi seorang murid yang rajin? Cikgu beri masa. Cuba fikirkan. Cikgu, boleh saya jawab? Boleh, Mira. Sebagai seorang murid yang rajin, kita hendaklah rajin pergi ke sekolah setiap hari. Kita perlulah pergian aktif di sekolah, sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Kita juga perlu rajin membuat kerja sekolah dengan sempurna. Selain itu, kita perlu melibatkan diri dalam segala aktiviti sekolah dengan penuh dedikasi. Murid sekalian, betul kata Mira tadi. Selain bergiat aktif di sekolah, murid-murid juga perlu rajin mengulang kaji pelajaran di rumah. Tekun berusaha, belajar akan menjadikan murid-murid berjaya dalam kehidupan. Baiklah murid-murid, marilah kita uji diri kita tentang cara bersikap rajin. Sila menghayati gambar, kemudian pilih cadangan aktiviti kerajinan yang kamu boleh lakukan. Soalan 1. Bilik tidur yang kotor. Saya sepatutnya rajin mengemas bilik tidur setiap hari. Saya sepatutnya meminta ibu untuk mengemaskan bilik tidur setiap hari. Mira, cuba jawab. Boleh, cikgu. Saya sepatutnya rajin mengemas bilik tidur setiap hari. Bagus, jawapan yang tepat. Soalan yang kedua. Pokok bunga nenek telah layu. Saya sepatutnya rajin membantu nenek untuk menyiram pokok bunga. Saya sepatutnya biarkan pokok bunga itu layu. Mira, apa kecadangan jawapan? Saya tahu, cikgu. Saya sepatutnya rajin membantu nenek untuk menyiram pokok bunga. Betul. Soalan ketiga. Mencapai cita-citanya menjadi seorang doktor.
cadangannya, saya sepatutnya rajin mengemas buku. Saya sepatutnya rajin berusaha mengulang kaji pelajaran. Apakah jawapannya? Saya tahu, cikgu. Saya sepatutnya rajin berusaha mengulang kaji pelajaran. Pandai, Mira. Betul semua jawapan. Murid sekalian, sekarang mari kita lihat tentang perasaan apabila bersikap rajin dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, kita akan berasa gembira dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua adalah, kita akan berasa bangga. Yang ketiga adalah, kita akan berpuas hati kerana kita bersikap rajin. Yang keempat, kita juga akan berasa terharu dengan sikap kerajinan kita. Dan yang kelima, kita juga akan berasa sayang pada diri sendiri dan sayang pada kehidupan lain dengan sikap kerajinan kita. Mira dan murid sekalian, sekarang cikgu hendak menguji kefahaman tentang perasaan apabila bersikap rajin. Murid-murid, sila pilih kad perasaan yang betul berdasarkan amalan kerajinan kamu. Soalan 1. Kamu rajin membantu ibu mengemaskan rumah. Terharu. Dibenci. Mira, cuba pilih kad yang sesuai. Saya pilih terharu, cikgu. Bagus, Mira. Soalan yang kedua. Kamu rajin menggosok gigi. Sedih. Bangga. Saya tahu, cikgu. Jawapannya bangga. Yeay, betul, Mira. Soalan yang ketiga. Kamu tekun mengulang kaji pelajaran. Gembira, takut. Saya pilih gembira, cikgu. Ya, betul jawapan Mira. Soalan keempat. Kamu sukarela mengemas barangan permainan adik. Dibenci, disayangi. Adik akan sayang saya, cikgu. Betul. Baiklah, Mira dan murid sekalian. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama mengamalkan sikap kerajinan dalam perlakuan seharian kita. Ingat, sekiranya kita bersikap rajin, kita dapat berjaya dalam hidup. Hidup kita akan sentiasa gembira. Kita boleh menjadi teladan kepada orang lain. Baiklah, murid-murid. Kita sudah ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dan Mira telah menghayati topik pada hari ini, iaitu kerajinan. Ingat, rajin dan usaha tangga kejayaan. Dengan ini, cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mira dan murid sekalian kerana sudi bersama cikgu sehingga akhir pembelajaran pada hari ini. Salam sayang dari Cikgu Rewadi dan Mira. Bye! Bye.